Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bunda Radan Umar. Nah, di video kali ini pasti ada pada tahu kan Bunda mau kemana. Jadi kita sekeluarga mau ke Taman Mini Indonesia Indah, tepatnya mau ke Petualangan Dinosaurus. Karena lagi suasana pandemi gini, jadi pas pertama di pintu masuk kita langsung dicek suhu. Terus kita beli tiket masuk sebesar Rp55.000, kendaraan bermotor 2 dewasa. Lanjut kita masuk ke Taman Legenda Keong Mas. Di sini juga menerapkan protokol kesehatan dengan sangat baik, yaitu dengan menyediakan tempat mencuci tangan, lalu mengukur suhu, dan semua petugas di sini memakai masker. Pengunjung pun wajib untuk memakai masker, juga berjaga jarak satu dengan yang lainnya. Lanjut kita mau beli tiketnya. Adanya yang ini aja nih, kita semua paketan Rp75.000 per orang, dapatnya 9 permainan. Untuk anak-anak ukur tinggi 90 cm yang udah bayar. Bertiga yang 75 ya. Iya. Tambah jaminan gelang 10.000 ya masing-masing, jadi 255. 9 permainan yang warna merah aja ini Bunda nih, itu bisa berkali-kali mainnya. Jadi gelangnya sebelum dikasih ke kita itu disemprot disinfektan atau disterilin dulu sama mbaknya, dan baru dipakein ke kita. Nah, gelang ini pun bisa di top up, di tap nanti di setiap counter yang nggak termasuk di paket. Contoh kayak makan atau pakan buat kelinci atau pakan buat ikan, itu nanti tinggal kita isi ulang di kasir. Bu, nanti kembalinya dalam gelang yang di refund di pintu keluar. Jadi kalau kita mau beli makan atau minuman di dalam itu pakai saldo yang udah di top up di gelang kita. Assalamualaikum teman-teman, aku ada di Taman Mini Dino, tapi dia ada gambarnya tuh guys. Mana? Nih. Oh iya, yuk. Hai guys, aku mau pergi ke Petualangan Dinosaurus. Itu ada suaranya teman. Ada suaranya. Oke, ayo. Dino. Kak, ada apa kak? Kasih tahu teman-temannya dong. Itu namanya Dinosaurus, tapi dia ada airnya. Iya, deh coba dong, kakak lewat. Marah, tapi air lari aja. Ntar dulu kamera Bunda ntar basah nih. Coba tiduran. Abang nih boleh coba. Apa ini? Matanya melek loh, Ti. Itu namanya apa, Ti? Mana? Itu. Bunda ada tinggi tuh, Nah. Wih, nengok tuh, Dek. Berani. Foto di sini Bunda fotoin ya. Ini T-Rex nih. Adik takut. Lah Bunda mah enggak muat di telurnya. Ayo Kak. Takutnya gimana mukanya kak? Iya merem, ada anaknya merem, merem meleng. Mas, mas keren. Oh.
Jadi karena ini pengalaman pertamanya kakak Ara sama adik Umar ke petualangan Dino, jadi mereka masih takut, masih kaget dengar suara Dino. Setiap jalan dengar suara Dino tuh mereka masih kaget banget. Jadi bunda wajar sih, cuman lucu aja ngeliat tingkahnya dia gitu sama Umar yang benar-benar nggak mau turun dari gendongan. Dan Ara yang tiap kali kadang dia berani, kadang dia juga takut, kadang dia juga kaget, pokoknya lucu deh. Apa tuh? Yang paling doang. Iya. Oke. Satu. Dua. Kita mau keluar, kita mau ke wahana yang lain. Nah, di sini jual souvenir Dino-Dino semua. Harganya guys 40.000. Aku mau yang biru, tak? Aku mau yang gede biru. 40.000. Aduh, udah yuk kita lihat yang lain. Oke, sekian dulu video petualangan Dino, Ara dan Umar di Taman Mini Indonesia Indah. Nantikan part 2-nya karena akan ada keseruan Ara dan Umar bermain wahana di Taman Legenda Keongmas. Dan terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.